Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kali ini kita akan belajar tentang senam. Senam adalah bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang meliputi berbagai keterampilan gerak. Kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang senam lantai, di antaranya jenis-jenis senam lantai baik yang menggunakan alat maupun yang tanpa alat. Tujuan dan manfaat senam lantai, latihan fisik untuk kegiatan senam lantai, serta aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan senam lantai. Senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Kapal terbang ini merupakan gerakan bertumpu dengan satu kaki, posisi tubuh sejajar dengan lantai, kedua tangan direntangkan. Untuk melakukan gerakan ini, pastinya kita harus memiliki keseimbangan yang baik. Yang kesembilan adalah meroda. Meroda merupakan gerakan berputar dengan bertumpu kepada kedua tangan secara bergantian, kemudian bertumpu kepada kaki. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh senam yang menggunakan alat. Yang pertama adalah kuda pelana. Yang kedua, gelang-gelang atau ring gimnastik. Yang ketiga, kuda lompat. Yang keempat adalah palang sejajar. Yang kelima, palang tunggal. Yang keenam, palang bertingkat. Yang ketujuh adalah balok keseimbangan. Untuk balok keseimbangan ini khusus untuk nomor senam artistik putri. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik. Berikut ini merupakan kategori senam artistik untuk putra dan putri. Untuk kategori putra, ada senam lantai atau floor exercise, kuda pelana, gelang-gelang, kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Sedangkan yang diperlombakan untuk kategori putri antara lain senam lantai, kuda lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Tujuan dan manfaat melakukan senam lantai. Tujuan senam lantai yaitu untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai, baik dengan bantuan alat maupun tanpa alat. Kemudian keuntungan melakukan senam lantai antara lain, yang pertama, kemampuan gerak tubuh menjadi semakin baik. Yang kedua, memperkuat otot-otot dominan yang digunakan dalam kegiatan senam lantai, misalkan lengan, kaki, paha, pinggang, perut, serta dada. Selain itu, dapat menambah kekuatan fisik secara menyeluruh. Yang keempat adalah menjaga keseimbangan tubuh, melatih lompatan, memperbaiki postur, melatih fokus, membakar lemak, serta dapat melancarkan sirkulasi darah. Manfaat senam lantai antara lain manfaat fisik. Melalui senam lantai, daya tahan otot, kekuatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi dapat berkembang. Gerakan senam lantai juga dapat membantu memperbaiki postur, kesadaran tubuh, dan meningkatkan keterampilan gerak. Manfaat mental dan sosial. Kegiatan senam lantai mendorong kemampuan berpikir dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, pesenam lantai harus mampu berpikir kreatif untuk memecahkan masalah tentang gerak. Selanjutnya, aspek penting yang harus dilakukan saat melakukan senam lantai. Yang pertama, pastikan kalian melakukan pemanasan sebelum beraktivitas. Mulailah dari gerakan yang ringan sampai ke yang sulit. Konsentrasi penuh saat melakukan gerakan. Patuhi ketentuan teknik gerakan atau instruksi dari guru. Berpakaian senam yang sesuai. Menggunakan matras setiap melakukan senam lantai. Pastikan matras dan keadaan sekitar aman untuk melakukan gerakan senam lantai. Pastikan selalu dalam pengawasan saat melakukan gerakan atau latihan. Yang terakhir, lakukan pendinginan atau relaksasi sesudah melakukan aktivitas senam.